Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sekarang ini pagi jam 8, saya sudah berada di antara stasiun Rancakek, stasiun Cimekar. Nah, di sini ada double track yang saya pijaki. Ini adalah jalur baru yang masih belum aktif ya kawan. Dan seberangnya itu adalah jalur lama yang aktif. Nah, saya ingin hunting di sini udah lama ya, nggak hunting karena di belakang sana ada tol. Dan di atasnya banyak mobil lalu lalang, di bawahnya ada kereta. Wow, keren ya. Kita akan tunggu beberapa kereta karena setahu saya jam 8 ini banyak kereta ya. Ada lokal Bandung Raya dua kali, ada Argo Wilis, ada lokal Garut. Kita lihat aja nanti ya. Pokoknya tonton terus videonya sampai selesai. Kita akan tunggu kereta yang akan melintas terlebih dahulu di sini, yaitu kereta api lokal Bandung Raya. Kereta api yang akan melintas terlebih dahulu yaitu kereta api lokal Bandung Raya. Nah, saya huntingnya di sini saja ya, di pos. Di sini ada pos enak nih, jadi teduh juga sih. Nah, itu adalah jalur double track yang memang masih belum aktif ya kawan. Uniknya jalur double tracknya itu berada di antara pilar itu ya, jadi memutari pilar yang ada di tengah itu kawan. Unik lah, nanti kalau misalkan sudah aktif saya akan coba balik lagi sini ya. Nah, ini kereta lokal. Rata-rata memang kereta lokal untuk arah Cicalengka. Itu lokomotifnya Longhorn. Kereta api lokal persiapan masuk stasiun Rancakek. Sekedar informasi juga ya, kereta api lokal ini akan disusul kereta api Argo Wilis di stasiun Rancakek. Jadi dapat kita prediksikan kereta api selanjutnya yaitu kereta api Argo Wilis yang akan melintas di sini. Anginnya cukup lumayan besar ya, karena tengah sawah lah ini ya. Ini jam 18.14 ya, berarti Argo Wilis ini baru mau berangkat dari stasiun Bandung kawan. Masih lumayan lama ya. Sambil menunggu kereta api Argo Wilis, nah teman-teman dapat melihat jalur double track yang unik di antara stasiun Rancakek, stasiun Cimekar. Nah, dapat dilihat sendiri ya, jalurnya berbelok kayak gini tuh, lihat. Mengitari pilar ya, karena memang pilar jalan tol itu masa iya dibongkar ya. Tapi walaupun jalur kereta apinya membelok seperti itu kawan, kecepatan kereta bisa digeber kok di sini ya, bisa ngebut, masih tetap aman. Tapi ya unik kalau di zoom menggunakan kamera seperti ini, kelihatannya beloknya itu tajam banget, padahal kalau kita samperin ke sana beloknya enggak tajam-tajam banget ya. Nah, teman-teman dapat melihat mungkin ya dari layar kamera ini, jauh banget kereta api Argo Wilis tuh. Itu sebelum masuk stasiun Cimekar. Nanti bakal melintas di sini. Kecepatannya cukup lumayan ngebut kawan, apalagi Argo Wilis. Nah, kelihatan banget nih si loknya ini polosan ya. Kayaknya tidak ada stikernya nih, bro. Enak juga bisa hunting bus. Bisa hunting kereta kalau dari sini ya. Keren. Sang Raja Jalur Selatan. Saya huntingnya sebelah sini lagi ya, karena kalau huntingnya di jalur double track itu kurang bagus, soalnya tutup bayangan di sana ya. Kalau di sini pas sinar mataharinya. Track lurus. Sambil hunting bus juga di sini ya, lalu lalang. Sama-sama moda transportasi darat. Sang Raja Jalur Selatan, Argo Wilis.
Argolis menyusul kereta api lokal yang tadi saya videokan di stasiun Rancaikek, dan kita akan menunggu kereta lagi nih, ada dari arah yang sama, yaitu kereta api lokal Bandung Raya ya. Udah jauh tuh, sinyal ngacung aman. Backlight ya, kalau dari arah sana keretanya. Untung rata-rata keretanya dari arah barat ya, mengarah ke arah timur. Ada lokal lagi nih, lokal Bandung Raya. Mungkin si lokalnya ini udah masuk di stasiun Cimekar deh. Jadi bentar lagi berangkat. Tadi itu ada momen susul di sana ya. Di luar dugaan, di luar prediksi, yang akan lewat ternyata kereta api lokal Garut Cibatuan terlebih dahulu. Jadi ada momen persilangan di stasiun Cimekar. Kereta api lokal Bandung Raya ditahan terlebih dahulu di stasiun Cimekar, nunggu kereta api lokal Garut Cibatuan. Ya, ini dia keretanya. Haha. Untung aja saya langsung fast responnya dengar gemuruh kereta dari arah Cimekar, tapi nggak ada ternyata yang ada dari arah Rancaikek. Lumayan ya. Teman-teman dapat melihat ini pertemuan kereta api lokal Bandung Raya dengan kereta api lokal Garut Cibatuan akan terjadi di stasiun Cimekar. Nah, tinggal kita menunggu kereta api lokal Bandung Raya berangkat ya. Setelah itu mah udah way closing. Tuh lihat ada bus, ada truk lewat. Bagus tuh pemandangannya di sini ya. Mantul. Kereta terakhir yang akan saya cegat di sini, kereta api lokal Bandung Raya. Tumben nih ya, loknya SH. Apakah ini 20193? Kita cek ya. Udah berangkat nih dari stasiun Cimekar menuju tujuan akhir stasiun Cicalengka. Pertemuan dua transportasi darat ya. Tol dan rel, ada kereta. Baru tadi celetuk ya 201, dilihat ternyata salah 204 ya. Jarang-jarang 204 jenis lokal Bandung Raya. Itu di poinduknya juga Yogyakarta kawan. Kaget juga saya lihatnya 204 dinas lokalan. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Itu tadi hunting kereta di sini ya, sambil lihat jalan tol di atas sana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.